Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah masih dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan juga diberikan banyak rezeki, dan hari ini diberikan keberkahan, dan juga mungkin ada peluang-peluang baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Amin. Di episode kali ini, nah ini saya mau janjian sama teman-teman dari kajian musyawarah untuk sowan atau bertandang ke rupanya guru kita Ustaz Umar Mita. Soalnya dengar kabar beliau sedang kurang fit dan mungkin tidak menghadiri beberapa acara kajian dikarenakan kondisi kesehatan. Selain kita juga mau menjenguk beliau, kita juga mau menjenguk apa namanya, melihat putra dalam 300 meter belok kanan Haji Ipin. Iya, siap, terima kasih. Beliau baru punya bayi bontot, bayi lagi, adiknya dari Basam, yaitu Basim gitu ya. Nah, Basam sendiri padahal belum begitu besar sudah punya adik gitu. Kita akan lihat nih, kayaknya lucu juga nih, kayak Basam juga nih. Dan juga untuk teman-teman yang mau lihat seperti apa sih atau di mana sih gitu rumahnya Ustaz Umar Mita, dan bagaimana sih ngobrol di rumah dia, seseruannya seperti apa? Nah, nonton episode ini. Tapi kayaknya sebelum mulai saya mau kerjain salah satu teman kita nih yang ikutan, kayaknya beliau jarang ikutan safar, perlu kita kerjain. Dia adalah Agus. Belok kanan ke Haji Ipin. Belok kanan, udah tahu dari tadi. Gitu. Beliau ini suaminya Dewi Sandra, si petuk kami. Kita belok kerjain yuk. 300 meter. Belok kiri ke tadi kanan, Bu. Ah. Oke, kalau gitu kita mulai. Jangan lupa sebelum kita mulai, likes dulu and subscribe. Sepanjang perjalanan ini dua orang pada tidur nih, dua orang. Tapi gua kirimin lu foto, tapi nanti tolong masukin ke sini ya. Ada foto apa? Ya, tapi lu harus masukin nanti. Masukin. Benar ya? Jadi lihat dulu. Ini kalian udah jauh-jauh cuma tidur. Asar. Pulang dong kita. Asar pulang. Ngapain lagi nih? Aduh. Asar nih. Enggak boleh. Aduh, lu enggak kompak lu emang enggak bareng. Bro, ya ampun. Bro, pada... ini apa nih? Jari, bro. Rumahnya mana, Sat? Gimana rumahnya? Sana, bro. Lu lurus aja. Kita gue pulang, bro. Ini gojek sana deh. Lu janjian jam berapa baru nyampe, bro? Dia aja udah malas ngomong sama lu. Minta alamat ya lu kirim-kirim. Saya pake telepon gua katanya. Ari bercanda mulu katanya. Gua juga gak tahu masalahnya. Assalamualaikum. Ini buahnya, Pak. Wah. Turunan Nabi dong, Sulaiman. Ya ampun. Hah? Boleh pinjam enggak? Boleh, boleh. Coba ya. Namanya Pak Salam. Kolamnya di sini. Kok terpancar wajah ngantuk ya? Ini Pak Sam. Mana Basim? Zero basan sadidam miladun huwa yubashirul mu'minin. Waduh. Mana Dedek? Mirip banget tuh kan. Dedek mana Dedek? Bapaknya. Ini Dion. Entar bapaknya di dalam, Pak. Jagoan satu lagi nih. Salam. Kalau yang ini? Gitu lagi. Tuh. Kalau gini? Tuh, gitu. Tuh, tuh, siapa? Baru pertama haji, udah langsung jalan sama orang tuanya. Enggak gitu. Gak gitu. Ini mati nih. Mati, Bro. Mana Mbah? Mati. Di depan. Mbah. Oh. Mbah. Mbah. Lu pernah Mbah mana? Lu belum pernah lihat kamera, Bro. Ini apa sih mereknya? Mbah. Mbah. Oh, CGI, Bro. Mana Mbah? Mbah. Mana Mbah? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Mbah Sam. Mbah mana Mbah? Siapa ini?
Kayak gitu lagi. Si Matupang lurusan di terus aja tadi. Sambut oleh azan. Sambutannya berarti untuk setan. Kemarin main terus semua. Oh mah, kan hari ini. Tapi masih agak dingin tak azan. Mana AC? Mana AC? Yuk, yuk, ikut papa. Nah, tuh ada nggak mukanya nih di sini tuh. Ayo, gendongin. Nah, ya, ini dia. Jangan gendong ya, Pak. Enggak. Dilusain, bilas kakinya. Yang namanya siapa namanya? Basim. Umar Basim. 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 Laki semua dong. Ah, Basim aja. Disayang. Jangan lagi jalan, terpaku tangannya lagi ini terpaku tangannya ya kamu nak bawa surga kamu tuh. Amin iya amin saya bikin penasaran sama adek ini pasti datang ke awal kamu ke anak kita nanti bersahabat ya insyaallah amin merah putih lagi putih merah kan putih kayak kita Oke, saya masih. Oke. Saya juga. Ini masih kan susu. Wolver beda. Ayo. Iya. Harus hitam loh. Ini kok belang? Abu-abu lah. Cappuccino nih kan kopi gula Jawa. Lu kayak Americano deh. Pahit, asam. Waduh. Ternyata di sini mulai ada gelar-gelaran. Ya. Guys. Makan. Enggak mau banting-banting aja. Masyaallah, Ustaz. Ada yang mau dibantuin enggak? Aduh. Sudah habis. Ada aja. Makan. Sudah disiapkan. Air kobokannya. Oh, ini dia nih obat kolesterol. Ini toko online-nya apa namanya ya? Apa ya? Joker ini. Gak cukup ya? Cukup, cukup. Waduh, wah pakai duh ini. Waduh. Yun gak makan dia. Saya gak makan nasi. Ini udah turun di bumi. Mie ayam, nasi uduk, lontong sayur. Jadi sejak pala kakap. Sejak main sepeda, kenapa perutnya gitu? Kan dia pakai sepeda lipat, bro. Itu dalamnya. Oh ini lipat. Bener lipat. Bener. Ini kuat itu bahan bakarnya sepeda itu lemak ya. Benar itu. Lu butuh kapan bersepeda tinggal keluarin dia. Tapi harus direkam ya. Harus. Ini ya, bully itu komoditi. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu tidak ingin menyenangkan hati seorang muslim gitu? Ayolah berbuka. Insyaallah lebih baik yang empat itu." Enggak, akhirnya tetap dapat dua sih. Oh gitu? Malah puasanya tetap dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah puas, udah bukaan kita. Makan dan konsumsi makan berbuka dua orang. Nanti masih puasa berarti ya? Oh iya, pas lanjut. Iya bilang sama istrinya masih. Lapar banget. Alhamdulillah akhirnya selesai udah pisah, sisanya sama orang ini, ya Ustadz Ude. Jadi jangan lupa. Ya. Dari No Story subscribe. Beliau ini lagi puasa loh. Puasa tadi ya? Puasa. Tapi kenyang. Orang puasa ditawarin makan diterima. Ada di siapa? Tanya Ustaz ya. Gak jangan lupa subscribe dan follow Dari No Story. Yes.
The Sungkar Family. Udah di follow, unfollow. Assalamualaikum.